tulang lah. Udah kenyang, ini tinggal kepala ini. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman ya, dan channel saya. Hari ini di rumah aja ya, gak kemana-mana. Mau makan siang. Tadi di pasar beli ini ikan kerapu deh. Nah, udah dipotong dua ikan kerapunya nih. Nah, ini ikan kerapu ini salah satu jenis ikan laut ya, yang hidup di laut dangkal ya. Katanya enak nih, banyak proteinnya dan lecet ya. Oh my god. Di pasar tadi harganya 70.000 ya, karena 1 kilonya ikan kerapu di tempat itu 50.000. Ini 1 kilo setengah. Ini udah dibersihin tadi sama apa? Sama jeruk nipis biar enggak amis. Nah, terus dikasih sambal, diaduk sama tomat moto ya, sama kecap manis, kasih penyedap micin garam. Itu aja sederhana di kampung. Ini rencana mau dibakar nih. Ikan kerapu enak nih. Harganya juga mahal. Enak, protein. Banyak proteinnya. Ini salah satu ikan laut yang hidup di laut dangkal ya, di karang-karang. Makannya juga nggak susah nih, karena tulangnya juga nggak begitu banyak ya. Nah, ini dibakar nanti buat makan siang. Ini diaduk dulu sama sambal tadi, sama buah, sama kecap, kecap manis juga kasih penyedap, sama micin garam. Ini kita bakar nanti. Enak nih nanti buat makan siang. Oh my god. Kasih sambal, sambal bawang. Oke, teman-teman. Ini di belakang rumah nih. Kita panasin dulu ya. Apa? Tungkunya buat bakar pakai arang, arang bakar. Oke, ikuti ya liputan saya siang hari ini. Arang bakarnya sudah panas ya, teman-teman ya. Sudah panas. Hingga kita masukkan ini ikan kerapunya ya, yang sudah kita lumuri sama bumbu, tomat botol, kecap manis, sama penyedap, micin sama garam cukup. Kita bakar ya. Nah, ini ikan kerapu ini salah satu ikan yang memang disukai ya. Karena rasanya lezat dan banyak mengandung protein. Harganya juga lumayan mahal ya. Tadi beli di pasar ikan, harganya ikan kerapu ini 1 kilo 50.000, ini 1,5 kilo ya. 70.000 ya. Kalau di rumah makan nanti kita bikin sambal bawang tuh. Kita sama apa dicobek, ada tomat, terus ada bawang merah ya, terus ada terasi.
nasi yang kita bakar, kita ulek, kasih penyedap, kasih garam, kasih micin, itu aja cukup, enak. Oh my god. Bawang, bawang merah, kita goreng sampai layu, kita ulek juga. Oke teman-teman, ikuti ya. Bakar ikan kerapu buat makan siang hari ini. Oh my god. Ini bakarnya pakai arang. Arang bakar. Oh my god! Kerapu nih. Ini ada satu lagi nih. Kasih bumbu lagi ya, biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Wah. Oh my god. Sedap, sedap, sedap. Kayaknya udah matang nih ya teman-teman ya. Udah matang nih. Oh my god. Udah matang nih. Ini udah matang ya. Satu lagi, dan potong dua tadi satu ekor. Oh my god.
tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi teman, ini kepalanya. Karena dipotong dua tadi. Nah ini sambalnya teman sudah dimasukkan, dicobek nih. Ini ada bawang merah tadi di ini di apa digoreng sampai layu ya. Terus ada cabe nih. Terus juga ada tomat buah. Lokasi penyedap licin. Oh my god. Sama garam. Kita ulek ke ini. Terus juga ada ini. Ada terasi yang kita bakar. Ini sambalnya ini. Kita ulek, dicobek, cobek. Buat teman ikan kerapu tadi. Wah. Ini ikan kerapunya dua potong ya, satu ekor dipotong dua. Sudah matang, tinggal disantap. Nah ini sambalnya nih, sambal tomat yang kita ulek. Ini kita nggak makan sendiri ya, jadi makan sama keluarga. Nggak bisa kita ngabisin sendiri. Kita makan dulu ya teman-teman ya, ikan kerapu yang dibakar tadi. Ikan. Oh my god. Oh my god. Sambal, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal pertama ini. Oh my god. Ikan kerapu ini dominan daging ya, tulangnya sedikit. Lecet, empuk, ini banyak proteinnya, harganya lumayan mahal. 1,5 kilo 70.000. Semua.
daging kerbau. Hidupnya di air laut yang dangkal bisa di batu-batu karang. Tulang itu cuma ini. Tidak ada tulang kecil, tidak ada. Alhamdulillah, sudah kenyang. Alhamdulillah, udah kenyang. Ini tinggal kepala ini. Oke, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.